kita lihat Rian kembali dengan formasi andalannya 4-3-3, sementara akan berhadapan dengan Jogi ex Katana Q dengan formasi 4-4-2. Siapakah yang akan menang nih, Liza? Nampaknya punya prediksi mungkin, Liza, antara dua player ini? Aduh, Bung, kalau prediksi dari awal sampai nanti pertandingan jangan tanya saya, Bung. Karena saya bingung untuk prediksi ini ya. Kita lihat aja pertandingannya nanti untuk prediksi skor pun. Ya, kita lihat. Ada Rian dari Bandung Fokus dan ada Yogi. Yogi atau Jogi? Jogi ya. Jogi. Kita lihat Jogi ya. Dari Medan Eksklusif ya, Bung. Biasanya kalau pagi lari jogi itu ya. Jogging. Oh, itu jogging ya. Salah saya ya. Itu dia. Rian akan berhadapan dengan Jogi. Fokus Javieris tentunya akan berhadapan dengan ex Katana Q. Betul. Eksklusif karena Katana Q tentunya. Bahasa dari mana itu, Bung? Ex Katana Q. Saya juga kurang tahu, nampaknya agak sedikit-sedikit ke Romawian atau Perlatin ini. Kita lihat ex Katana Q ya. Kita lihat akankah di round kedua ini Medan Eksklusif mampu unggul ataupun merebut satu buah kemenangan sehingga mereka berbagi poin satu-satu untuk di klasemen, ataukah Bandung Fokus keluar sebagai pemenang di round kedua ini? Kita akan saksikan, Liza. Nampaknya babak pertama akan segera dimulai, kick off babak pertama atau jalannya pertandingan. Kalau skor saya memprediksikan skor imbang, penalti lagi, Liza. Yeah. Imbang kacamata atau imbang sedang ada angkanya, Bu? Mungkin akan imbang ada angkanya. Prediksikan. Ya, kali ini Bandung Fokus masih bola. Menggunakan kostum Chelsea biru-biru. Sementara dari Medan Eksklusif Stoke City, nah, Liga Inggris nampaknya ini. Kita lihat Barker Premier League nampaknya. Tapi ini bukan Barker Premier League, tapi Pro League season kedua week 5 tentu yang sangat luar biasa sekali. Bandung Fokus kali ini masih bola. Ya, dan tadi tendangan dari Bandung Fokus mampu ditangkap dengan baik sekali oleh kiper dari ex Katana Q atau Medan Eksklusif. Umpan ke depan, maksudnya counter attack Medan Eksklusif. Bandung Fokus kali ini coba membuat sebuah serangan. Ya, kita lihat. Sayang sekali. Ya, kita lihat ini Bandung Fokus. Bandung Fokus. Ya, masuk kotak penalti. Ibrahimovic tadi. Sayang sekali. Dan Ibrahimovic. Membentur tiang gawang. Nampaknya terjadi offset. Kita lihat tadi. Sayang sekali. Ibrahimovic tidak mampu menghadang peluang. Karena terjadi offset. Dan Drogba, Thomas Muller. Dia pelap. Gio Ramon. Alaba kali ini. Medan Eksklusif. Super Big Match yang sangat menarik sekali, Liza. Tapi nampaknya tempo masih pelan-pelan saja. Tidak seperti tadi ya, Bu? Ya, seperti lagu. Nampaknya pelan-pelan saja. Ya. Dan perlu diketahui bahwa di minggu kelima ini, Liza, akan ada exhibition match yang sangat menarik sekali, Liza ya. Kita akan berikan dan khusus tentunya di minggu kelima ini. Dan kita lihat tadi gol terjadi Cristiano Ronaldo, Medan Eksklusif, ya. Tadi sekelimit, iya betul sekali. Kita baru saja membahas exhibition match tadi ya. Dan terjadi buat satu gol. Betul sekali. 1-0 Medan Eksklusif nampaknya unggul atas Bandung Fokus. Ya, kita kembali lagi tentunya bahwa jangan lupa setelah pertandingan ini akan ada exhibition match di mana akan tampil pemain terbaik dari Pro League season kedua ini akan berhadapan dengan 3 player dari Malang Royal nampaknya akan berkelas. Ya, di mana nantinya dan di mana nantinya akan ada pertarungan seru di exhibition match. Dan bagi kamu tentunya ayo langsung saja tingkatkan viewer ya, di mana nantinya jika memang mencapai 250 viewer nanti ada redeem code yang kita betul 250 viewer kita akan tunggu 250 viewer. Ayo bentar lagi nih ya, kamu yang mau sampai 250 viewer akan ada redeem code yang sangat bagus sekali, hadiahnya mantep banget buat player-player semuanya. Betul. Ya, datanya tidak PHP, di mana nantinya sangat luar biasa sekali ya. Ya, kali ini tendangan sujud dan Medan Eksklusif kembali unggul. Leader Drogba tadi luar biasa sekali. 2-0 kali ini, umpan dari Philip Lahm tadi. Kita lihat
sangat luar biasa sekali. Sangat-sangat mantap sekali kita lihat tadi sundulannya, cukup terarah. Medan Usus unggul 2-0 kali ini. Tadi sundulan yang sangat luar biasa sekali. Jadi Drogba tentunya. Kali ini Bandung Fokus tertinggal 2-0. Dan Bandung Fokus mencoba untuk buat satu buah serangan. Datang Ibrahimovic. Dan masih bisa di tepis ya. Jadi ayo warga Medan tentunya. Horas Medan. Ya, Horas Medan tentunya. 2-0 kali ini berakhir babak pertama. Unggulan untuk Medan eksklusif. Ya, betul sekali. Di sini kesempatan-kesempatan yang terjadi masih bisa dihalau dengan baik oleh kiper dari Medan eksklusif. Medan eksklusif kali ini menguasai bola. Masih Medan eksklusif. Medan eksklusif. Bang sebuah serangan dari sektor sebelah kiri mampu dipatahkan yang baik oleh pertahanan dari Bandung Fokus. Babak pertama masih skor 2-0, kali ini masuk babak kedua. Skor pun masih belum berubah di 52 ini. Kita lihat kali ini. SK Tanah Q. Luar biasa sekali SK Tanah Q memainkan bola. Lihai sekali dia. Tangannya terampil. Betul, tentunya bagi player-player di Proles itu ini tangannya sudah terampil semua juga ya. Sangat terampil sekali memainkan bolanya dengan baik, dengan tepat umpan-umpan mereka. Skill-skill yang luar biasa sekali. Tentunya kami ingatkan kembali, setelah ini akan ada exhibition match, ya di mana pemain best Pro League season kedua ini, tiga pemain best yang akan mewakili di exhibition match ini akan berhadapan dengan tim Malang Royal. Kita ketahui Malang Royal ini sering sekali masuk King Arena ya, tapi belum masuk ke Pro League ya. Tentunya itu harus diketahui oleh para pencinta Vival Entry dan diberi kesempatan untuk melakukan exhibition match kapan lagi, tentunya cuma ada di Pro season kedua ini. Kita lihat exhibition match ya, bagi yang rakyat Malang boleh langsung nonton ya, di mana ada Malang Royal nantinya di exhibition match. Dan tentunya tingkatkan terus viewernya karena ada tadi menarik untuk 250 viewer ya, ada reading quote yang kita berikan. Dan nantinya Malang Royal berhadapan dengan pemain terbaik yang top scorer ya, top scorer di Pro League season kedua ini, di mana ada tiga pemain yang mencetak gol setiap banyak gol setiap pertandingannya bisa ya, yang akan berhadapan dengan Malang Royal. Ya, kali ini kembali jalannya pertandingan antara Bandung Fokus versus Medan Eksklusif. Kita lihat pelanggaran tadi, kali ini tendangan untuk Bandung Fokus. Akankah mampu memperkecil kedudukan Bandung Fokus? Kita lihat. Wayne Rooney tembak ke depan dan gol. Luar biasa sekali. Tendangan yang sangat akurat kita lihat. Tendangan bebas yang luar biasa sekali. Rian tadi. Sini kita lihat. Dan cantik sekali kita lihat. 2-1 skor kali ini untuk Medan Usip tentunya keunggulan. Masih Medan Usip menguasai bola kali ini. Rooney tadi mencetak gol Liza. Ya. Suka Niza ya, Wayne Rooney di menit 72. Ya, kita lihat kali ini. Sayang sekali. Skor kali ini masih 1-2 untuk Medan Eksklusif di round kedua ini. Pertarungan antara Bandung Fokus versus Medan Eksklusif. Akankah Medan Eksklusif keluar sebagai pemenang di round kedua ini? Artinya berbagi poin mereka. Ataukah Bandung Fokus mampu balikan keadaan unggul mereka? Kita lihat. Wayne Rooney. Lionel Messi. Sayang sekali Lionel Messi tadi tidak mampu memanfaatkan kesempatan. Kali ini counter attack dilakukan oleh ex Katana Q, Medan Eksklusif. Ya, keluar bola, kali ini lemparan ke dalam untuk Bandung Fokus. Mengubah strategi nampaknya Javieris atau Rian dari Bandung Fokus. Kita lihat. Bandung Fokus, kita lihat ke sini. Ya, Messi ditarik keluar menggantikan Cristiano Ronaldo untuk mengubah daya gedor nampaknya Liza. Ya, Bandung Fokus menguasai bola. Ya, masih Bandung Fokus. Ya, penalti. Ya, masih Medan Eksklusif.
sih. Ya, Bandung Fokus. Ya, Bandung Fokus kali ini menguasai bola. Masih 2-1 skor. Masuk di menit-menit akhir nampaknya. Ini serangan terakhir dilakukan oleh Bandung Fokus. Ya, masih keluar tadi bola. Keluar lapangan dan ini lemparan ke dalam. Ah. Masih bisa dihalau, cukup rapat nampaknya ini pertahanan dari Medan Eksklusif. Ya, kita lihat. Bandung Fokus. Bandung Fokus akankah membuat sebuah gol? Kita lihat Bandung Fokus. Ah, sayang sekali dari sapu bersih tadi di pertahanan Menosip dan babak kedua pun berakhir dengan kemenangan tentunya didapatkan oleh Medan Eksklusif. Luar biasa sekali. 2-1 Medan Eksklusif unggul, artinya round pertama Bandung Fokus unggul dan di round kedua ini Medan Eksklusif pun keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Artinya mereka berbagi poin, Niza? Betul. Berbagi poinnya. Betul sekali.